kita lagi di Tokyo. Sekarang gue hari ini akan mengunjungi toko-toko yang ada di Shibuya, tentunya toko-toko yang hype, dan moga-moga gue bisa nemuin sesuatu yang murah untuk gue bisa resell lagi di Indonesia. Jadi sekarang ini kita di mana sih? Asakusa, gue gak tau itu di mana. Let's go. Dan sorry banget kalau misalkan video ini kualitasnya agak menurun karena gue lagi gak pakai kamera, baterainya habis. Jadi asisten gue namanya Arkan, dia tuh lupa nge-charge gitu. Jadi emang anjing lah. Udah, let's go. Teman bangsat. Jadi gue tadi lagi jalan, terus gue ketemu vending machine dan ada Mountain Dew. Akhirnya setelah 24 jam gak nemu, dapat juga. Jadi ini adalah Japan Rail Pass, yang dimana tuh kalau misalnya kita mau kemana-mana pakai ini, atau bisa pakai semacam MRT mereka namanya PASMO, Japan Rail Pass. Sini perut atau semangka bos? Perut atau semangka yang ini nggak kelihatan. Jaket vape tuh ada gunanya, lo nggak tahu lo. Makanya pakai jaket vape lo. Jadi rakyat vape kanda nih kayak dia. Bego. Bisbi, gimana kabarnya? Anak-anak mana ini? Anak Kota Bambu. Oh siap. Restoran. Kemarin pas aksi dua-duanya selamat. Alhamdulillah gue ngumpet di bawah meja. Padahal katanya dekat rumah lo ya? Kenapa coba? Ini kenapa ngebahas ini sih? Nah goblok. Kita mau kemana hari ini? Jangan goblok. Tokyo. Disneyland. Tokyo Disneyland. Goblok, goblok benar-benar. Oke, sekarang kita lagi di Disneyland Tokyo. Cuacanya lagi kayak anjing ya, tapi moga-moga bakal seru. Ini pertama kali gue kesini karena gue dari dulu sebenarnya belum pernah ke Jepang. Cuma gue sering beli barang dari Jepang lah online. Tapi yang jelas gue pengen ngasih tau kalian experience yang gue dapetin di sini. Jadi langsung aja kita ke salah satu atraksi yang paling ditunggu sama orang-orang, namanya Space Mountain. Space Mountain presented by Coca-Cola. Apakah Anda sudah siap? Enak gak nih? Tadi lo pakai kacamata 4D aja udah enak, gimana sekarang ya? Ya itu kan kacamata 4D. Siap. Ya suaranya aja udah kayak gini, gimana Lep? Sudah siap belum Lep? Suaranya udah kayak gini. Ya udah siap mati nih kayaknya nih. Ini, woy, ini masih bisa escape nih, mau gak? Oh siap nih kan? Ya Lep, gue juga udah. Jadi gimana Lep? Apakah udah siap? Insyaallah. Itu ada escape pod loh, jadi lo bisa kabur sekarang juga. Kita lihat aja Yoshi siap apa enggak ya. Kalau gue masih siap lah, tenang aja. A few moments later. Lep, gimana Lep setelah Space Mountain? Gue berantem sama orang. Ya jadi tadi Space Mountain bener sih gokil, 10 atau 10 after 10 lah, tapi ya parah, cuma nggak gila-gila banget. Goblok anjing. Gua salah. Buntut anjing, gini aja gua. Yang udah ngomporin pun ketakutan juga. Tapi itu, jujur sih itu seru lah sih. A few moments later. Guys, kita lagi hancur guys. Ini parah banget guys. Hujannya hancur guys. Wah, maksat pak. Gila. Wah, kacau sih ini pak. Ibu, anjing. Woi, semua nih badannya parah su. Duh, sepatu kompas gua boy. Sayang banget nih. Oke. Walaupun harganya murah, tapi tetap aja gua menyayanginya anjing. Akhirnya. Patah. Iya, patah. Suka nih gue ini. Gue tuh suka banget lihat orang tuh menderita gitu. Tapi gue gak mau menderita gitu, ngerti gak sih? Woi, ayo gue patah. Kayak ini kondisinya lihat tuh. Gila, udah kayak abis banjir anjir. Atau kompas gua boy, ini aduh ini paling penting men, gua bener-bener enggak rela banget ini kena air sumpah. Gimana ya? Sumpah. Gua tuh sayang banget sama sepatu ini sumpah. Parah. Ada api anjing. Itu maksudnya apa ya ada ini ya? Capek bisa bego. Kita hari ini agendanya mau kemana? Diversity. Yang ada guna-gunanya gua ngerti lapan, gua cuma ikut-ikutan doang. Habis kita bakal ke Akihabara lagi. Kita terus habis itu ke woi anjing, berisik banget. Habis itu kita bakal ke Pokemon Center. Habis itu ke Harajuku. Kita bawa payung, jaga-jaga takutnya hujan. Hari ini juga cuacanya lumayan mendukung dari cerah gitu. Terang apa ya hari ini? Alhamdulillah cerah dingin. Oke, siap. Kalau misalkan di Indonesia kebalikannya ya, panas hujan. Panas hujan. Iya, betul sekali. Oke, jadi kalau misalkan kayak nanya kenapa kok kualitas videonya itu agak beda gitu ya. Karena gue gimana ya? Gue sebenarnya tuh bawa kamera. Gue bawa kamera utama gue yang ada mikrofon, ada
ada tripod gitu-gitu. Cuma kayak apa ya, ribet aja gitu. Gue malas kayak keluar-keluarin gitu. Gue juga malas kayak pas udah saya pakai, gue masukin lagi. Akhirnya gue pakai HP aja sih. Nah, jadi kok nggak tahu, gue tuh selama 8 tahun di YouTube gue pakai HP ngerekordin. Orang-orang nggak ada yang nyadar aja. Terus kayak orang pada bingung kok bisa sebagus itu ya. Jadi itu kayak color grading doang sih. Jujurnya cuma color grading doang, saturation adjust, color curves. Terus kayak ya udah gitu-gitu aja sih. Gak ada yang beda. Sekarang gue lagi di fans. Sekarang ini wah gila, fansnya mantep-mantep semua anjing. Dari yang gue gak tau itu kayak ini mirip banget tempatnya Live Polkadot. Polkadot. Ini juga keren banget tapi gak ada size gue anjir. Namanya fans Sashiko kayaknya ada. Ini kan Sashiko nih modelnya nih. Ini juga doodle-doodle art gitu lah. Terus ada ini nih, kayak semacam apa ini ya? Tie-dye. Keren-keren semua, parah semua demi Allah. Ini ada yang Harry Potter fans yang baru keluar. Ini juga yang gue beli nih, ini Led Zeppelin yang high, ini ada Led Zeppelin yang low juga, atau apalah otaknya, gue juga gak tau, old school gitu. David Bowie ya. Ini juga ini nih, keren-keren semua, parah men. Ini kayak mirip kayak maunya Babe, sumpah. Fans-fans yang Jepang gokil parah nih, ada cut and paste. Ya, apaan tuh maksudnya tuh ngomong-ngomong sendiri ya? Ntar goblok kamu ya. Dia mau beli beer. Tolol kamu. Ini kayak di bagian depan nih ada yang Harry Potter, semuanya ada. Ya, men. Parah. Ada Stan Socks. Ini ada yang Mickey Mouse, ada juga Buzz Lightyear. Yang buat bayi-bayi. Yeah. Ini gue nemu satu fans yang keren banget, tapi kayak gue gak tahu ini tuh versi apa, lihat ya. Gue gak tahu ini apaan, fans apa, tapi ini kayak bener-bener kayak wah. Terus lihat bagian ini ya, soalnya arisan fans gitu. Keren banget sih. Tapi kayak warnanya tuh kayak color blocknya kayak agak aneh gitu, jadi makanya gak gue ambil. Ini juga ada yang glitter, lihat nih. Ada yang glitter. Kayaknya buat cewek deh yang ini deh. Ini juga ada jaketnya, gitu-gitulah. Baju-bajunya, jujur ya, ini yang fans yang di Tokyo keren-keren semua sih. Bener-bener sebagus itu yang kalau di Tokyo. Kayak lengkap banget barangnya, terus kayak bervariasi banget barangnya. Bacot lo ya. Harry Potter, Led Zeppelin, yang ini Sashiko, ini gue juga gak tau aku, tapi ini keren juga. Terus ada yang kalau bersama Ashley, gue gak tau ini apaan sih. Ini kayak fragment anjing. Oh enggak, ini Harry Potter ya. Ini Harry Potter. Bacot. Mendapatkan apa? Lo beli apaan? Clip? Yang itu tuh. Gimana? Asyik, buat siapa? Adek gue lah. Iya, maaf. Oh. Ya, akhirnya gue beli 2. Karena kebetulan cuma itu doang yang ada dua, yang ada size gua sih, jadi dua ini doang. Terus ini lo harus lihat sih, ini keren banget nih, lihat ya. Terus ada yang kayak custom-custom, ini paling keren sih kompon gua sih, lihat tuh. Parah men, gokil banget. Itu juga ada yang, gua gak tau kita hapusnya gitu. Ayo, lama. Kok lo gak beli sih? Dah, tapi mau beli. Yeah. Oh iya, dia mau beli. Oh iya, dia mau beli, babe. Anjir, anggota baru dari forum Hypebeast Indonesia, oh my god, holy shit. Ini kita lagi di toko, gue gak tau ini toko apa. Tapi yang jelas ada Rick and Morty, ada Pikachu aja. Anjir. Sumpah itu apaan aja? Ada Mario. Lo mau tau gak sih apa yang gue cari dari tadi? Atau gak dari hari pertama gue di Jepang? Mau tau kenapa? Jadi itu, ini gue kebetulan pertama ketemu di Amerika kan. Terus kayak, aduh kayak, anjir gak berfaedah apa sih. Terus kayak, oh iya ya, gue kan adalah orang yang suka membelanjakan barang-barang yang gak berfaedah. Terus kayak, fix bakal gue beli. Aduh, terus ini ada barang-barang yang keren-keren juga sih yang lainnya nih. Itu kayak barang-barang gak guna semua gitu loh. Kayak ada dorayaki, ini kayak semacam squishy, ada bakpao.
Ada banyak kan ini? Ada, ini ada ayam anjing. Ada ayam loh. Halo. Gua mau ngasih tau kalian ya, jangan lupa untuk follow at Uncharted Supply. Kenapa? Karena di Uncharted Supply kalian akan mendapatkan barang-barang yang bagus dengan harga yang sangat tidak ngotak alias harga steal. Kalau kan lu gak nge-follow Uncharted Supply, lu hati-hati ya. Pas malam-malam lu hati-hati. Follow sekarang! Jadi ini kita lagi ada di toko namanya Skip. Oke, okay, sorry banget kalau misalnya nggak fokus. Jadi namanya Skip, ini ada di Osaka dan ada di Tokyo juga, tapi gila nih. Banyak banget men, holy shit lah tuh. Bener-bener banyak banget. Ini mereka tuh dari yang Ultra Boost gitu kan, fans, udah ada ini yang keren-keren semua nih, yang zaman banget ada yang udah crumbling cracking ini. Ada Royal Blue, Top V, ada Reverse Shatter Backboard, Reto, Pine Green, Goto, Travis Scott. Gila kan? Sean Waterspoon. Gila gila semua. Mantep-mantep. Ada Fragment juga tuh. Ini yang buat cewek nih. Cewek. Ada apa namanya? Baju-baju juga. She only played rap from the 90s. They don't cook but she live above a Chinese. Ini Jordan, Jordan 1, Jordan 2, Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5. Nike SB nih, Nike SB. They don't cook but she live above a Chinese. I'm more 2000 and out. And I got to be honest. Tuh lihat tuh. Gila banget, man. Mantap, lengkap, bin lengkap kan. Ya jadi jujur aja, gue juga kesini kan juga gue juga bingung sebenarnya mau beli apaan sih. Soalnya kayak ini kan kayak sizingnya tuh beda-beda semua dan gue ya oke-okein aja kalau misalnya ada yang size gue ya udah gue ambil, kalau nggak ada ya mau gimana gitu kan. Soalnya kan ini kan kayak use gitu, ada yang beberapa yang VNDS, ada yang baru, ada yang maksudnya kayak udah hancur parah gitu-gitu. Jadi beda-beda sih, jadi ya oke-oke kita aja sih. Dan ini variasi juga banyak banget sih ya. Air Max 1, Air Max 97, Air Max 95, 98, semuanya di sini ada. Cuma memang kalau misalnya kita bandingin sama yang di US, gue bisa bilang lengkapan US jauh. Cuma ya lumayan lengkap lah di sini ya, untuk sekelas Jepang gitu ya, lumayan lengkap. Dari yang tahun berapa aja mereka tuh ada semua gitu. Jadi, sorry banget kalau misalkan lensanya agak terlalu dekat ya. Oke, sekarang kita lagi muter-muter dan ya gue tahu kualitas kameranya berubah karena ini gue pakai kamera, akhirnya gue keluarin setelah 5 hari di sini. Dari kemarin gue pakai HP anjir. Baru kali ini gue pakai kamera. Tapi kalau misalkan khusus kayak ke toko Supreme, toko Babe gitu-gitu, gue bakal pakai kamera bakal pakai iPhone buat nge-record karena ya HP enggak kelihatan. Kalau ini kan kelihatan banget anjir, gue pakai mikrofon, gue pakai tripod. Terus ada flip screen-nya. So far kalau misalnya kita gue ngomong lebih bagusan Osaka atau Tokyo ya, sama aja sih. Cuma Tokyo memang lebih lengkap sih toko-tokonya. Jadi ya sama-sama aja sih. Cuma ya pinter-pinter kita nyari aja. Soalnya juga toko-tokonya banyak di Osaka, cuma kesebar gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin lo bisa langsung dapet apa di satu street gitu. Kalau di Amerika kan kayak gitu kan, di Amerika kan langsung satu jalan tuh semuanya streetwear gitu. Kalau di Jepang tuh nggak kayak gitu. Thank you.
Oke, okay, nah sekarang gue jadi Warm Tokyo nih, gue mau ngasih liat nih ada apa aja di sini. Gila men, bener-bener banyak banget ini Nike Air Max semua. Air Max semuanya, Air Max 95 atau 98 nih ya? Gue gak apa anjir, ini ada Air Max 2, ada Flyknit Racer, Air Jordan lagi. Pernah Up Tempo, terus juga ada Nike yang basket gitu, ada Nike SB High, Nike Dunk. Terus ini ada gila main ini yang zaman banget semua anjir. Ini Nike Royal Blue, ada Chicago Bread, Royal Blue lagi, Chicago. Ini yang udah zaman bahala banget anjir, ini udah buluk banget semuanya. New Balance juga. The Vans. Oke, okay, jadi gua akhirnya ngambil yang ini. Gua ngambil yang ini Air Max 2. Size 46, agak gede, cuma harganya murah banget di sini soalnya ini yang harga barunya 21.000, sementara itu yang use itu, yaitu tadi gua ambil di sini. Gua ambil di sini kan, tadi di sini nih. Mau tau nggak sih itu harganya berapa? Itu tuh harganya tadi cuma 8.000 yen anjir, 8.000 yen tuh berapa tuh? Sekitar ya 1,1 juta lah, jadi makanya murah banget parah. Kayak jadi pin, jadi gimana guys? Kalian tuh kalau misalnya keluar negeri itu jangan terlalu terpacu dengan Google Maps gitu. Terus kayak ngeliat kayak harganya, ngeliat satu harganya mahal. Nggak mungkin semua harga satu tuh mahal, pasti ada aja yang murah. Yang penting kalian tuh pinter nyari, udah itu aja. Kalau misalkan kalian, wah ini sepatunya Swain nih. Oh gila, Presto Thunder anjir. Size apa nih? Gila. Anjir, Presto Thunder. Keren banget sumpah, ini warna yang petir gitu. Jadi gue akhirnya pengen ngambil yang tadi sama kayaknya yang ini nih, tapi nggak tahu nih anjir. Ini sebulan harganya 3,7 juta, sementara kalau di Jakarta tuh sekitar 5 jutaan untuk di toko-toko reseller gede. Ya, tuh ada size gua, size 29. Tuh, harganya 37.000. Enggak, 28.000. Jadi makanya gua pengen banget ngambilnya tapi masih bingung sih. Jadi sebenarnya sih kalau kesini sih banyak banget seleksi toko. Cuma nggak semuanya memberikan harga yang bersahabat gitu. Apa? Gua ambil? Iya gas sudah. Ya akhirnya gua ngambil Nike Air Presto ini. Jadi gua beli dua. Satu, ini yang Air Max 2 yang tadi. Jadi gua beli dua, kenapa gua beli dua di sini? Karena harganya terlalu murah, gua nggak bisa nggak beli sih. Harus beli di sini sih. Jadi ya udahlah. Dan sekalian gue juga pengen liat yang lain juga sih. Sebenernya sih kalau misalkan gue nemu lagi yang harga murah, gue bakal beli lagi. Oke, kita lagi di mana? Lagi di Bep Store di daerah Osaka. Osaka kali. Sendiri mah. Ya, kita lagi di Bep Store. Mari kita masuk ke dalam. Walaupun enggak bisa video, tapi gua akan diam-diam video. Jadi ini orang akhirnya jadi beli. Siap enggak tuh? Lihat ke mana? Lihat ke mana? Anjir, anjir. Enggak boleh video ya segini. Udah, enggak boleh. Size apa? Size apa? Itu harga retail. Ini harga retail. Harga retail 6.800. Jadi 900.000 retail brand new. Ini enggak bagus sih. Ini terlalu norak nih kayaknya. Ini kalau ini aja. Juga banyak jaketnya juga banyak. Jaket tie dye lagi. Kasihan nggak dapat M. Jadi dia tuh pengen yang size M, tapi udah diambil sama orang ini nih.
Black tampil aja bokep wangi gue semua. Ini juga keren sih nih, yang Betting App Network. Bokon mat. Bokon mat, bokon mat. Bokon mat. First camo nih. Wih, ini keren sih. Ya gak ada yang hitamnya ya, oh ini bagus nih. Tapi kayak terlalu gimana gitu. Bagus, tapi kalau misalkan hitam warna putih bagus tuh. Gue sengaja tonton gitu biar gak ketahuan kalau gue lagi nge-video. Biar dia gak tau tuh. Kita bait style juga tuh. Bait style. Lantainya juga bait aja. Lantainya sabi juga nih. Terus ada bait Adidas juga nih. Bait Adidas. Ya ada beli yang warna biru. Apa? Di kemarin tuh? Di mana yang ada ukurannya? Di Hiroshima apa Harajuku sama Shibuya. Hiroshima. Hiroshima. Jangan agak sakit Hiroshima. Eh, ini siapa sih kamu? Punya gue putih. Yo, iya ada yang baru masuk, ada yang baru jadi rakyat web kanda anjir. Ya jadi kita nih jadi kan nyari jaket Babe Shark tadi kan warna biru itu kan. Jadi itu kita nyari di Shibuya, udah nyari di Harajuku, baru ketemu di Osaka loh. Kita harus sampai ke Osaka dulu. Tapi emang beneran mau kesini sih. Kita mau ke Universal Studio, mumpung lagi di sini ya udah beli lah gitu. Ini kok kalian mau lihat nih, outer kayak gini nih tuh. Lantai 2. Ada mobil anjir. Ya jadi kayak gitulah. Tadi kan enggak bisa ngerekord dalam kan, tapi gue diam-diam. Jadi gue tutupin pakai power bank. Lep, beli apa, Lep? Beli apa, Lep? Gila, raket Beb Kanda wakil gue nih. Beli apa, Lep? Baju. Baju. Siap sultan memang dah. Mantap. Buat siapa? Adik gue. Gila, sayang adik. Oh my god. Mantap lah emang lah. Gokil. Lep gantian aku. Raket Beb Kanda yang baru nih, Mas. Dia pendatang baru nih. Sepatu biru, jaket biru, baju biru, tas biru, tas biru. Kurang ajar dong. Casing HP juga biru, agak biru. Juga biru, paspor tinggal dibiruin. Biru hijau nih. Mau lah sini. Pusing. Oh, di kecelakaan darahnya biru juga. Ini anjir, darah biru. Kan ini gua aja gua bawa dari tadi. Oke, okay, nah. Sekarang kita bakal ke satu toko sneaker namanya Skip. Di daerah sini juga ada Supreme juga. Gue nggak tahu bakal ke Supreme atau enggak karena nggak ada apa-apa di sana. Dan Supreme di sini juga mahal. Jadi ya, let's go. Set. Ini dua, tiganya titipan. Lagi. Just tip, mudah-mudahan. Kalau just tip buat kirim. Moga-moga dijual lagi kemarin. Jangan. The hype is real. Di kalau di CDG, the hype is fucking real. Kata orang-orang Jepang kata lagi pengen beli CDG ya. Antri loh. Tiap hari Kamis. Stock CPUs. Ini apa? Okay, apa? This is a price little tax for this kit.